Heartliners, sesaat lagi kita akan mendengarkan Heartline News. Semoga info yang kami berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda. Oke, selamat mendengarkan. Salam sehat. Keep on listening. Wali Kota Bandar Lampung, Evadiana, menyampaikan informasi perubahan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2021 di dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung untuk agenda penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran tahun 2021. Berikut penjelasan lebih lanjut. Salam sehat selalu buat kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, yang terhormat Wali Kota, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPR Kota Bandar Lampung, yang terhormat para asisten Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, yang terhormat PLS Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, yang terhormat Staf Ahli Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terhormat Inspektur, yang terhormat PLT Sekretaris Dewan Kota Bandar Lampung, yang terhormat Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung, yang terhormat Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung, yang terhormat Insan Pers, Media Cetak, dan Elektronik. Puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, berkah selalu untuk kita semuanya pada acara hadirnya mengikuti paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran AKUA dan prioritas dan plafon kota anggaran sementara perubahan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2021. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, setelah mendengarkan laporan hasil kerja badan anggaran DPR Kota Bandar Lampung terhadap KUA tahun anggaran 2021, kita patut bersyukur karena berhasil merampungkan pembahasan-pembahasan teknis dalam upaya penyempurnaan substansi dari KUA serta pas perubahan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2021. Kami yakin sepenuhnya bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati merupakan program dan kegiatan prioritas. Seluruh pemasukan, saran, dan pendapat yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPR Kota Bandar Lampung terkait program dan kegiatan akan menjadi perhatian kita bersama. Untuk selanjutnya, kami akan segera menyampaikan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan nota keuangan atas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan apresiasi dan kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, khususnya kepada Badan Anggaran yang telah bekerja keras pembahasan KUA dan PAS perubahan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2021. Semoga apa yang kita harapkan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, dan apa yang kita harapkan Kota Bandar Lampung bisa menjadi yang terbaik, dan ini berkat kerjasama kita semuanya dari pemerintah kota bersama DPR Kota Bandar Lampung untuk masyarakat yang kita cintai. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik dan sukses buat kita semuanya. Sebelum Bunda Eva tutup, ada pantun buat kita semua. Burung camar sayapnya berkepak, daun siur dan kelapa terbawa ombak. Kota Bandar Lampung semakin semarak, wali kota dan DPR bertambah kompak. Tim Liputan Radio Heartline melaporkan. Demikian Heartliner, Anda telah mendengarkan Heartline News. Kiranya info yang kami berikan dapat menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, keep on growing and never give up. Heartline.